Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Warga Jalan Talang Menteng, Jakarta Pusat dihebohkan dengan penemuan seekor ular sanca dengan panjang lebih dari 3 meter di aliran kali Anak Ciliwung. Untuk menangkap ular tersebut, warga harus mengikuti gerakan ular tersebut. Pria ini baru saja menangkap ular sanca dari aliran Anak Kali Ciliwung Rabu siang. Warga yang takut serta panik bahkan menyeret ular tersebut ke Jalan Talang. Setelah berada di dekat warga, ular tersebut pun berusaha melawan. Setelah berhasil dijinakkan, barulah dimasukkan ke dalam karung agar tidak menjadi tontonan warga. Penemuan ular diketahui oleh Wahyudin yang melihat ular hanyut terbawa arus air. Upaya mengikuti ular mulai dari Jalan Talang hingga Jalan Kimia dilakukan, sampai akhirnya ular berhasil ditangkap dengan bantuan pengemudi ojek online. Awal saya lagi bakar ikan, terus kemudian tiba-tiba lihat ada seekor ular yang sedang hanyut, kemudian saya kejar, ada diikuti dua anak. Itu di kali, Bang? Di kali. Di kali? Iya. Sampai saya kejar, berusaha, pernah pertama ketangkep, ditarik, berat banget, ada yang bantuin dua anak, nggak kuat, saya lepas lagi, sampai kemudian nyampe ke daerah mana Kimia. Di depan situ ada Gojek yang rela dua orang itu turun ke bawah ikut membantu proses penangkapan ular tersebut. Rencananya ular tersebut akan diserahkan ke petugas rescue Dinas Pemadam Kebakaran untuk diamankan. Dari Jakarta, Ihsan Riansah, Nusantara TV melaporkan.